Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Jambi sehari-harinya melaksanakan pengawasan dan pelayanan atas kegiatan ekspor dan impor. Di samping itu, pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai. Ini ada paket dari Malaysia berisi payi sari. Kita akan melakukan pemeriksaan fisik dilakukan oleh pihak pos dan bea cukai. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan barang impor, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jambi melakukan pengawasan terhadap barang kiriman pos yang berasal dari luar negeri. Petugas bea cukai melakukan pemeriksaan. Ini isinya minyak belaca. Minyak belaca ini harus ada izin dari Badan POM. Kita lihat apakah ada izin-izinnya. Isinya sama semua seperti ini. Tidak ada dari Badan POM. Dan barang ini termasuk dalam barang yang dilarang dan dibatasi. Sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa setiap peredaran obat dan makanan dari luar wilayah Indonesia harus memiliki SKI. SKI itu Surat Keterangan Impor. Isinya adalah MPCD Borno. Ini melanggar Lartas dan akan kita lakukan penegahan. Selanjutnya diproses menurut undang-undang yang berlaku. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan barang-barang pornografi. Berisi satu buah tas wanita. Paket ini pemberitahuan sesuai dengan fisik. Di sini diberitahukan harga barangnya itu US dollar, $3. $3 ini kita berikan fasilitas bebas karena di aturannya sampai $50. Berisi pakaian, kita buka. Fisik barang sesuai dengan pemberitahuan fashion. $45, masih di bawah 50, jadi kita berikan fasilitas bebas. Minta salam untuk respon. Ini apa ya? Kemarin bos. Coba dilihat. Kok ya?